kita jalan-jalan ke luar negeri ya. Gampang lah, tinggal beli tiket, tinggal terbang, tuh di sana belanja. Mau beli apa terserah kamu, ntar aku bayarin. Seping yang banyak ya? Iya dong, tenang aja gue. Lu ke Jen? Tunggu, Dewi. Aku gak nyangka ya sama kelakuan kamu yang kayak gini. Ini siapa sayang? Udah diem dulu. Pantesan kamu gak pernah kasih aku uang. Aku mau putus. Oke. Aku ngaku salah di sini. Tapi tolong aku gak bisa putus sama kamu. Kamu udah, siapa punya pacar aku? Kamu diem lagi. Kamu yang siapa? Diem lu. Dew. Oke. Aku minta maaf sama kamu. Aku janji sama kamu. Aku bakal ngasih semuanya sama kamu. Uang banyak atau apapun itu. Tapi aku mohon sama kamu. Aku gak mau putus sama kamu. Kalau kamu gak mau putus sama aku, kamu buktiin dong sama aku kalau kamu bisa cari uang yang banyak buat aku. Ya aku janji. Tapi kalau kamu gak dapet uang juga, aku gak mau ketemu kamu lagi. Sayang, dia siapa sih? Dia simpan kamu ya? Ah, semua gara-gara kamu tuh gak? Alhamdulillah.
Benar kali ya. Kok rasanya ini beda dari yang kemarin-kemarin? Emang lebih enak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau kata orang, ini firasat baik, Bu. Firasat baik? Iya. Firasat baik apa ya? Iya. Kalian kalau mau tambah, boleh-boleh. Serius, ya, Bu? Boleh-boleh. Mau pulang ya, Bu. Aduh. Jadi semangat ini. Buat lagi. Saat papa menyeberang jalan, tapi tiba-tiba
Ibu mau kan ikut saya ketemu papa? Mohon Bu. Iya, pasti Ibu mau. Sekarang ya Bu. Sekarang. Terus apa yang Ibu pikirkan saat ini? Kalau bisa saya ingin pergi ke rumah Allah, naik haji. Masya Allah. Ibu bilah, insya Allah, tahun ini apa yang Ibu inginkan akan terwujud. Satu usaha saya adalah travel haji untuk VIP. Memang biayanya sangat mahal, tapi saya jamin dalam waktu dekat Ibu tahun ini akan berangkat ke Tanah Suci, Bu. Alhamdulillah, insya Allah, Pak. Tapi ya itu, Pak, saya belum punya uang. Ibu tidak usah bingung, semua biaya itu saya yang tanggung. Menjadi hajah yang mabrur ya Bu ya. Ya Allah, amin.
Amin. Jangan lupa doain saya di sana. Doain saya dong. Insya Allah. Pak Lupi dan ibu-ibu semuanya, saya minta maaf ya. Karena saya sudah menyuruh Bu Palupi untuk menghasut ibu-ibu semua untuk menekan Bu Bilah. Dan saya juga minta maaf ya, saya merupakan dalang dari semua ini. Dan saya juga minta maaf karena sudah membayar ibu-ibu semua untuk melakukan hal sebejat ini. Hah? Apa? Bayar? Oh, ternyata ini ada uangnya? Iya. Menanggung semuanya. Ibu harus tetap berangkat ke Baitullah.